beli banyak barang kosmetik. Dia beli banyak-banyak. Lepas tu Abi tu dia bawa boleh guna dulu lah. Barang tak dia guna tu kena hisap kalau duduk guna dalam masa 40 hari. Okey, dia beli barang. Ginilah, tak usah kosmetik lah. Kita beli satu barang. Kalau kita tak pakai 40 hari, adakah kena hisap? Okey. Sebab ada keluar status dalam Facebook. Kalau 40 hari kita tak guna harta kita, nanti harta tu kena hisap. Nampak? Ha, status tu salah. Yang betulnya guna tak guna semua akan dihisap. Mempakai pun akan dihisap, mu tak pakai pun kena hisap. Allah tanya mereka. Ni hak pakai ni ambil piti dia beli. Ni hak tak pakai si panlah gapo ambil piti dia, semua akan dihisap. Tak ada harta yang tidak dihisap. Nampak? Antara soalan yang kita akan kena an malihi min aina iktasabah. Tentang harta yang kita dapat, yang kita kumpul dalam dunia. Di mana kita dapatkan? Lagu mana cara kita beli? Duit halal atau tidak? Tidak ada sebut dalam hadis 40 hari, 30 hari, hisap dan tak hisap. Tak, semua harta hak kita akan dihisap. Nak, mempakai hari-hari akan dihisap. Tak pakai akan dihisap. Nah, semua hak kita akan dihisap. Kalau betul beli dapat, comel betul jual beli, selamat. Kalau ambil hak orang tipu, sengelak dan sebagainya, susah kita. Bukan 40 hari. Okey? Nah.